DPRD Kota Bandar Lampung meminta pemerintah kota untuk menyerahkan surat perintah menjalankan tugas atau SPMT kepada 1.166 P3K pada Oktober 2022. Menyikapi persoalan belum digajinya guru P3K, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi mengaku saat penyusunan APBD Murni 2022 tidak ada instruksi atau peraturan Menteri Keuangan terkait kewajiban Pemkot Bandar Lampung untuk menganggarkan gaji P3K. Untuk itu pemerintah kota dan DPRD menyepakati serta menetapkan penganggaran gaji P3K pada APBD Perubahan 2022 yang disahkan 23 September 2022 dengan memasukkan anggaran Rp11,7 miliar untuk gaji dan tunjangan 1.166 P3K di bulan November dan Desember 2022. Wiyadi meminta pada Oktober Pemkot sudah menyerahkan SPMT ke guru P3K sehingga para guru segera bertugas dan di bulan November menerima gaji. Betul bahwa ketika pembahasan APBD di tahun 2022 itu tidak ada instruksi atau PMK yang mewajibkan kepada pemerintah kota Lampung untuk menganggarkan gaji untuk P3K. Dan pada saat itu juga pemerintah kota Lampung dan DPRD juga belum tahu berapa jumlah yang akan ditetapkan, diterima menjadi P3K, karena kewenangan penetapan itulah full kewenangan daripada pemerintah pusat. Bahkan isu pertama kali yang ketika kita juga bertanya-tanya dengan DPRD lain dan juga pemerintah Kota Lampung, kita tanyakan bahwa P3K ini untuk penggajiannya itu berasal dari dana pusat. Diketahui melalui pejabat sekretaris daerah Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya, pemerintah kota mengaku telah melakukan penganggaran untuk gaji guru P3K tahun 2023 Pemkot Bandar Lampung dan telah mengalokasikan dana sebesar Rp98 miliar. Roy Diskursus Network melaporkan.